Kalau pusat yang pakai Allah Ta'ala, Quran yang menangkan diri dari Nabi. Asal Al-Quran fil alami, ya, pengaruh Al-Quran pada alam semesta. Minal ma'lum ya, di antara yang sudah diketahui, anna li hadza al-Qur'an, bahwa bagi ini Al-Qur'an, ma yushbihu sihra, ada sesuatu yang menyerupai sihir. Taksiri di dalam memberikan pengaruhnya ala nufusi wal qulubi, atas jiwa-jiwa dan hati. Jadi seperti sihir atau sihir terpengaruh dengan Al-Qur'an. Wa min as-sabit, di antara yang tetap tarikhian secara sejarah, anna hadza ta'sir, bahwasanya ini pengaruh, karena lahu fi'luhu, ada baginya perbuatannya, fi anfusil mu'minina khasatan, pada jiwa-jiwa orang mukmin secara khusus, wa fi anfusil musyrikina amatan, dan pada jiwa-jiwa orang musyrik secara umum. Jadi orang musyrik itu ngakuin sebenarnya, cuma mereka diam aja. Makanya kalau ada orang meneliti tentang Islam, ingin menjatuhkan Islam, yang ketemu bukan kekurangan tapi kesempurnaan. Dia ingin cari kekurangannya, ketemu kesempurnaannya. Cari kekurangan, ketemu kesempurnaannya. Makanya orang yang ya, banyak masuk Islam, ketika dia ingin meneliti Islam, nah, dia terpengaruh sehingga menjadi masuk Islam. Makanya orang yang pengen berdiri Islam itu ngeri pedes, ngeri sebenarnya, takut kecemplung. Karena apa? Karena Islam itu coba lihat orang yang banyak masuk Islam siapa? Orang-orang yang cerdas, pastor, pendeta banyak masuk Islam. Walhada sekarang ba'da ta'aku bi syuhudi wassinin wal qurun la tazalu lil qur'ani jiddatu. Sekarang setelah ya ba'da ta'aku bi syuhud, setelah pertukaran bulan, artinya bulan demi bulan itu, wassinin tahun demi tahun, wal qurun abad demi abad, la tazalu lil qur'ani jiddatu, senantiasa bagi Al-Qur'an itu ya mengalami kebaruan, jadi berkembang terus pemikiran, jadi enggak stagnan pada Al-Qur'an itu, terus berkembang. Wala yazalu lahu ta'sir, senantiasa memberikan pengaruh bagi Al-Qur'an, bazadat kuwatan wa hujjatan, bahkan bertambahnya kekuatan demi kekuatan, hujjah demi hujjah. Famalayinul muslimina yatbikuna ahkama al-Qur'an wa yatbikuna awamirahu bisyakhin ikhtiyari min ghairi ayyi ijbarin aw ikrah. Maka jutaan kaum muslimin mereka ya, menyepakati hukum-hukum Al-Qur'an dan mereka mentaati perintah-perintah Al-Qur'an dengan bentuk kesengajaan, dengan secara sadar, dan dari tanpa ada paksaan. Jebara kita sama, enggak ada paksaan, enggak ada. Wa malayinul alsina tatsrufu sabahul masa'in, jutaan lidah, jutaan bahasa membacakan Al-Qur'an pagi sore, jutaan lidah, jutaan bahasa. Jadi buat bahasa kan banyak, itu setiap pagi sore baca ini Al-Qur'an. Wa idza atala ala mutabassu ayatu min aqsal ardi ila aqsaha. Apabila wa idza atala ala apabila melanda alam ya, dunia ini alam semesta, tamassu ayatu, maka menyebar ayat-ayatnya Al-Qur'an min aqsal ardi ila aqsaha, ya, dari ujung dunia sampai ujungnya lagi.
Percetakan memberikan setiap hari beribu-ribu naskah sampai diberikan kepada ke seluruh sisi alam, penjuru alam dunia. Wabiku di amin pada setiap tahun Najilul Quran al-Kalimah yunibu bi ayati misahatan jadi datang final abu. Setiap tahun kita dapatnya Al-Quran yang mulia menyinari, memberikan sinar dengan ayat-ayatnya, menyinari ke daerah-daerah, ke daerah yang baru daripada bumi. Jadi makin lama Al-Quran makin menyebar. Wa yansurul Islam, Islam menyebar di pondasi pada orang-orang, pada manusia-manusia lam yang ulu fi adadi fi adadi muslimin minkum, yang dulu mereka belum termasuk orang-orang muslim sebelumnya. Wa ma hadzalika dan serta dan serta demikian itu pada alam fa innal muslima yajidu hadzal asar ustiyan bi muqarnasi ma ama yatbahu ilaihi min usuli hidayatil Quran lin nas jami'an. Wallahu a'lam bishawab.